Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Buku gambar masih menggunakan Faber-Castell 200 GSM ukuran 4, harga 20 ribuan. Pensil warna juga masih menggunakan merek Derwent jenis Artis yang saya kombinasikan dengan Derwent jenis Drawing. Dan inilah tutorial cara menggambar bibir. Tahap awal adalah tahap sketsa dan arsiran dasar. Di sini saya menggunakan Venetian Red. Sketsa yang dibuat harus hati-hati dan tetap memperhatikan bentuk model yang dilukis. Karena tingkat ketepatan sketsa pada bibir akan cukup mempengaruhi kemiripan wajah. Gelap terang pada arsiran dasar dilakukan dengan kekuatan tekanan, di mana semakin gelap arsiran, maka tekanan pada pensil akan semakin kuat. Berikutnya gunakanlah burnt umber pada seluruh bagian bibir.
tipis-tipis saja sesuai kebutuhan dan model. Langkah selanjutnya, gunakan coklat tua untuk bagian-bagian gelap pada bibir. Tentunya arsir sesuai model, perlahan dan penuh ketenangan, karena sangat berpengaruh pada kerapian arsiran. Tumpuk coklat tua menggunakan indigo agar warna gelap semakin tegas dan jelas. Tindih lagi dengan menggunakan terakota, ratakan pada seluruh bagian bibir.
Dan warna yang terakhir adalah warna yang paling penting, yaitu Rose Madrelic. Arsir seluruh bagian bibir dengan warna ini dan tentunya sesuaikan dengan model yang dilukis. Terima kasih telah menonton.